atau enggak dengan apa ini duetnya jadinya kayak apa, dan kita nggak ada latihan ya, nggak pakai latihan, on the spot langsung tiba-tiba dia bilang seminggu sudah jadi punya lagunya, musiknya sudah jadi, tinggal masuk vokal. Aduh, saya bilang serius ini, akhirnya saya langsung begitu sampai di studio itu on the spot, dan vokal director kita kebetulan hari ini berhalangan, Uci Nurul. Dia langsung direct kita, dan dia juga kaget kalau kita tuh nggak ada latihan sebelumnya, karena saya saat itu pertama kali kita ketemu ya di studio. Jadi on the spot semuanya, bismillah, 2 jam selesai hasilnya seperti ini, alhamdulillah. Dan saya nggak nyangka, oh ternyata saya setelah 25 tahun lebih saya nggak nyanyi, saya masih bisa nyanyi juga kok ya, masih pantas gak sih saya nyanyi? Gitu okay. Deh ya, lanjut ngebahas video klipnya. Oh ya, video klipnya lebih baik ke videografernya langsung ya. Oh, video klipnya sebelumnya gini, Happy tadinya kita bikin klip ya, dia, saya maunya yang art, saya pengen yang art, saya nggak mau yang lebay, saya nggak mau yang gimana-gimana, tapi mau ada sentuhan artnya. Siapa ya yang bikin ya? Terus saya lagi iseng cari-cari di IG, gitu, cari-cari di IG, terus saya ketemu satu nama, Jan Pro Art, gitu kan? Terus saya lihat, saya klik. Hasilnya kayaknya oke nih, dia ngambil angle-nya oke, saya kayaknya cocok. Saya bilang sama Henry, kamu hubungin deh ini, kok saya kayaknya cocok ya. Dan ternyata hasilnya alhamdulillah saya puas, inilah orangnya. Selamat sore, saya perkenalkan saya nama Jihan Saputra, selaku direct musik, musik director ataupun clip director. Jadi saya memegang 2 peran juga. Di sini saya menceritakan tentang pertemuan saya dengan Kanela, yang dimana saya juga pernah dengar beberapa single-singlenya pada saat itu. Lama. Cuma pas ketemu untuk sekarang tuh jauh banget. Lebih cantik sekarang. Oh gitu. Lebih gede. Ibu sekarang. Oke. Ya Mas Dedang ya. Lebih cantik sekarang. Pasti. Nah, saya dengar dari Kanela ternyata featuring dengan Mas Henry. Di situ saya dapat tugas untuk jadi clip director. Akhirnya saya mengonsep dari Januari Biru ini gimana caranya yang menarik ya, apalagi Kanela ini kan memang senior, bukan newcomer. Saya kasih touch apa ya, akhirnya saya ngobrol, punya referensi dari Kanela mempercayakan saya untuk ngedirect. Alhamdulillah klipnya disukai oleh Mas Henry dan Kanela. Itu sih pengerjaan. Pokoknya, video klip pun 1 hari iya. Pengerjaan konsepnya yang agak lama, tapi untuk eksekusinya cuma 1 hari. Iya. Syuting 1 hari, rekaman 3 jam. Alright. Rekaman audionya 3 jam saja. Berikut bisa dengan mixing itu ya? Ya lebih kurang. Mas Anang ada tambahan? Apa ya? Saya nggak perlu tambahan karena memang ini sudah bagus, semuanya hasilnya memuaskan dan bagus. Cuman itu aja dari saya sebagai penciptanya merasa puas dengan karyanya Mas Dede sama Bunda Nela. Saya sebenarnya
suka benar dengan karyanya Mas Dadang. Dulu juga ada lagunya Mas Dadang saya nyanyiin. Dulu emang suka tuh minor, lagu minor gitu. Jadi begitu saya dengar Dan Warna Yang Biru, pakai lagu-lagunya Almarhum Kak Mer itu saya suka gitu. Jadi untuk menjiwainya lebih masuk untuk menyanyikannya gitu. Alhamdulillah saya bisa nyanyiin lagunya Mas Dadang Dan Warna Yang Biru ini. Dan tadinya saya nggak pede banget-banget, selain anak saya yang beri saya dukungan, beri saya support, ya. Ini asisten saya juga ini paling bawel, dia. Ini teman saya SMA, asisten saya juga, dia bawel setiap hari, bilang, lo bisa nyanyi, lo bisa nyanyi, lo bisa nyanyi. Ini asisten saya namanya Day. Gimana lo kalau menghadapin gue? Selamat sore, saya sahabat Nela SMA. Kebetulan kita belum lama ini ketemu lagi. Nah, terus kita ngobrol-ngobrol. Akhirnya lah saudara Henry buat mengajak berkarya lagi dalam hal bidang nyanyinya seperti Nela zaman dulu lah, tapi Nela kurang pede katanya kan. Akhirnya saya support anak-anaknya juga support bahwa umur itu bukan masalah buat berkarya lagi gitu. Nah, akhirnya Nela mulai percaya diri dengan bimbingan Mas Henry, Pak Dadang khususnya, terus anak-anaknya dan kami, dan saya juga sahabatnya support Nela, makanya jadilah single Januari Yang Biru. Bawel tuh gue. Nela tuh bawel banget. banget. Jadi khususnya buat ngadepin Nela tuh harus orang yang punya hati jantung dua ya. Karena dia selain orangnya tuh perfeksionis ya. Terus dia teliti banget. Jadi saya sebagai asistennya merangkap sahabat, mau gak mau memang harus lebih mengerti, lebih sabar menghadapi Nela. Tapi itulah persahabatan ya, selalu abadi lah buat Nela. Sukses buat Nela, buat Henry ya. Nah sekarang kita lihat juga nih. Jadi awalnya kita bikin duet, berawal dari, saya kan punya YouTube channel. Di situ saya ngobrol sama, saya panggilnya Bu Nela ini. Kita ngobrolnya di tiap podcast. Ngobrol tentang nostalgia awalnya ya, Bunela ya. Jadi kita ngobrol tentang nostalgianya zaman kita dulu. Sampai di situ akhirnya obrolannya mengarah ke kenapa nggak rekaman lagi, kenapa nggak berkarya lagi. Sempet sih agak kurang pede atau gimana jelas. Pokoknya jawabnya apa ada penggemarnya dengan ibu-ibu begini usia segini bla bla bla. Ya, saya pun juga sempat bilang. Ya untuk usia, untuk ibu-ibu. Oh banyak yang DM saya, banyak yang DM awalnya juga. Oh gitu. DM yang DM tuh ada fans Nela Rega, DM udah kira-kira dari zaman pandemi deh gitu kan. Kapan nyanyi? Terus ada lagi saya baca sekali lagi DM Nela Rega masih ada gak ya? Anaknya sekarang berapa? Masih hidup gak ya? Ya Allah, saya bilang oh sampai segininya saking saya lama gak muncul. Saya dibilang masih hidup apa enggak? Akhirnya saya meyakinkan Bu Nel ini bahwa untuk rekaman nggak dapat tentang usia, saya aja yang endut botak hidup gini kan masih pede aja buat rekaman. Sebelumnya saya juga punya single sebelumnya karya Adi Sutama, sekarang karya Pak RT yang luar biasa ini. Akhirnya setelah Bu Nela terima untuk tawaran tadi, ya. Mudah-mudahan lah diterima di semua masyarakat, dan single ini sudah ada di semua digital store, ada di Spotify, ada di Apple Music dan lain-lain. Lanjutnya Bunda. Timingnya pas Henry ngajak ke saya itu, timingnya pas dia. Kalau Henry ngajak saya tahun lalu mungkin saya belum mampu, belum pede. Kira-kira dari media ada yang mau ditanyain atau mungkin ada yang belum jelas? Oke, Mike. Saya juga dari saja mau tanya sama Pak Dadang. Saya familiar dengan Mer, jadi apa pembeda suara yang diambil Mer dengan Mbak Nela? Sama-sama dari Mbak Nela. Dua, saya perlu tanya tahu tentang background Henry. Tiga, adalah kenapa 25 tahun Sedang dulu. Eddie Miriam pada waktu itu memang punya kemampuan dan memang kebetulan pas dengan waktu saya itu pas. Di zaman itu. Zaman itu waktu itu. Dan dia adalah yang originalnya.
bedanya kalau Bunda Nela ini sebenarnya tadi istri saya juga ikut komentar, katanya suaranya bagus, hampir maksudnya itu hampir menyamai warnanya sama Eddy Medium, dan kedua kemampuannya juga sama gitu, dengan Eddy Medium itu punya kemampuan yang sama. Nah, saya sedikit saya tambahkan di sini, lagu Januari Biru itu kalau tidak benar-benar penyanyi yang mempunyai kemampuan seperti Eddy Medium itu akan gagal menyanyikan lagu ini gitu. Saya pernah menyaksikan beberapa teman yang memang suaranya bagus tapi nggak mampu menyanyi lagunya. Saya kaget pas melihat Bunda Nela ini bagus sekali, bahkan istri saya memuji. Ya, suaranya bagus ya, bersih ya. Maksudnya tuh, oh ya, warna-warnanya hampir kayak Medium gitu. Nah berarti saya sendiri secara jujur bukan apa kata istri ya, tapi saya sendiri mendengar memang bagus itu loh, kenyataannya bagus. Jadi saya nggak ada komen lebih lagi. Intinya saya kepuas lagu ini dinyanyikan dengan bagus oleh Bunda Nela. Itu sekian, terima kasih. Oke, berikut tentang nanyain latar belakang saya. Untuk saat ini saya sebelumnya YouTuber. Sebelum YouTuber saya sempat usaha kuliner malah. Sebelumnya saya usaha di pakaian anak. Pernah audisi OBC apa yang bisa itu apa? Enggak pernah. Ini lebih ke nekat dan nekat. Hanya hobi nyanyi aja. Mungkin untuk rekaman awalnya sih dari Mas Aji Sutama awalnya. Sebelumnya punya single, sebelumnya 6 bulan yang lalu. Tiba-tiba Mas Aji ngajak saya rekaman. Ya, sempat DPD juga dengan usia, body dan lain-lain, tapi Mas Aji yakin kan. Sekarang saya, jangan dong. Sekarang 51. Aha, ya setengah lebih lah. Setengah lebih. Setengah lebih satu. Apalagi tadi Mas? Saya lupa deh. Saya, pertanyaan ya. Aku. Oke. Okay. Saya. Kemana yang menghilang? Iya. Sebelumnya saya tuh juga fans banget dengan almarhum Kak Mer ya, dari dulu saya, dan saya cukup dekat dengan almarhum Kak Mer karena dulu Kak Mer di Cinere, saya juga sempat di Cinere kan, jadi kita sering ngobrol. Saya ngefans lah sama almarhum Kak Mer tuh. Saya suka lagu-lagunya, saya suka warna vokalnya, saya suka lah penampilan Kak Mer, saya suka gitu. Salah satunya ya. Terus kenapa 25 tahun lebih saya tidak vakum. Oh iya, saya vakum. Anak saya 3, yang pertama 29 tahun, kedua 26 tahun, yang ketiga 21 tahun. Yang kedua, lahir anak kedua umur 1 tahun saya stop total. Waktu itu anak pertama masih saya masih nyanyi, masih saya sinetron, masih saya film gitu kan. Begitu anak kedua lahir 1 tahun saya stop karena waktu lagi anak saya kedua lahir itu, kalau saya bawa ke studio, saya bawa kerja, dia nangis. Kalau saya tinggal di rumah, dia juga nangis sama susternya. Jadi saya nggak tenang. Akhirnya waktu itu, bapaknya anak-anak bilang sama saya, ya sudahlah, kamu nggak usah nyanyi lagi. Sudah bukan zamannya kamu lagi nyanyi. Intinya, saya agak dilarang nyanyi lah waktu itu gitu. Jadi saya pikir ya sudahlah saya ngurus anak aja gitu. Nah berjalan dengan itu lama-lama saya hilang percaya diri untuk muncul. Jadi kalau ada orang yang nanyain saya, nawarin saya nyanyi kesini-sini, saya jadi gak pede gitu. Lama-lama-lama udah anak saya besar ini, anak saya justru yang kasih support ke saya. Mama nyanyi lagi, mama berkarya lagi, mama bisa. Karena kan waktu saya nyanyi mereka lihat YouTube saya, mereka masih kecil-kecil kan waktu saya nyanyi kan. Jadi dia bilang, mama nyanyi lagi, mama bisa. Mama sekarang masih nyanyi-nyanyi di kamar mandi, kok mama masih gini kan. Dengan Henry gimana? Iya, ya, terus saya bilang, ini ada yang ngajakin mama nyanyi, ini namanya Om Henry gitu kan. Dulu orang taunya Nela Rega Rano Karno, Nela Rega Rano Karno. Sekarang kok Nela Rega sama Henry gimana? Anak saya bilang lagi, support saya lagi, mama gak usah dengar apa kata orang. Mama gak usah mau sama Henry, sama Hendro, sama Hendra, sama siapa terserah. Yang penting mama punya karya. Itu menunjukkan bahwa mama itu bisa duet dengan siapa aja. Yang penting mama berkarya yang bagus. Ya sudah, karena support anak, jadi saya pede. Selain support teman ya, dan lingkungan semuanya, ini saya pede. Gitu. Alhamdulillah saya tidak nyangka
kalau setelah 25 tahun lebih ini, saya pikir saya udah nggak nyanyi dan nggak bikin karya lagi, ternyata alhamdulillah. Dan ngelihat juga di DM-DM fans saya, ternyata masih ada yang nanyain juga gitu. Ya, bismillah deh. Ya. Kalau boleh sinetron, kalau boleh nyanyi berarti boleh sinetron. Berarti ada kemungkinan sinetron juga nggak setelah ini? Oh iya, kalau udah terjun begini, artinya kan saya udah terjun ke dunia berkesenian. Ibaratnya udah pekerjaan dulu, pekerjaan saya kan udah pekerja seni. Berarti ya. Ada open house ya. Cuma ambil satu saja. Kenapa? Kenapa cuma ambil sinetron? Kenapa nggak ini aku? Iya. Yeah. Oh. Karena kan saya baru nih, Ma Henry ini kan saya baru kan gitu. Terus saya juga udah 25 tahun lebih gitu. Jadi kita coba dulu deh, saya bilang kita tes project ya Hen, saya bilang gitu. Karena saya udah lama juga nggak nyanyi nih. Udah, tapi sekarang akhirnya pas gini kita bisa berpikir sih, pengen juga sih bikin mini album gitu, insya Allah. Gitu ya. Kira-kira dari media lain ada yang tanya, maaf. Ini Fajar teman saya kuliah nih satu kampus. Fajar ya Mas? Fajar Mas? Dia kelas G, saya kelas G. Apa Jan mau nanya? Mas Gunawan nih? Jan lagi. Fajar nanyanya tapi jangan yang itu ya. Sedang. Nah, sebenarnya ini surprise juga. Kita sebelumnya kita enggak ketemu Mas Dadang dulu ya. Kita enggak ketemu Mas Dadang nyanyi ini. Sebenarnya kan harusnya ada Uci ya. Uci Nurul tuh vokal director kita. Ya. Tahu kan Uci Nurul yang di Alphard. Nah, waktu kita lagi sampai studio, saya juga bingung nih, kita duet mau dibikin kemana ya arahnya gitu. Dia cuma kasih tahu, oh ini cowok, ini cewek, ini cowok-cowok. Tapi kayak apa gitu kan. Terus Uci bilang, emang belum latihan kalian berdua? Belum, orang kita juga baru ketemu. Gitu kan, baru ketemu. Ya udah, jadi di studio itu on the spot langsung pecah-pecahin aja tuh suara ini coba ini kesini deh ini kesini jadi kok jadi kekinian ya bagus gitu. Oke ya oke ya udah gitu aja semuanya jadi on the spot ya semuanya nggak ada rencana. Terus kasih dengar ke Mas Dadang kan nanti kasih dengar ke Mas Dadang gimana ya kasih dengar dulu ke Mas Dadang maksudnya kiko agak gitu kan terus jawabannya gimana. Jadi kalau dengar Mas Dadang kebetulan berawal juga dari podcast tadi di YouTube channel saya tadi itu saya ngobrol dengan Mas Dadang ngebahas tentang copyright lah, tentang karya-karya Mas Dadang dan lain-lain. Sempat ngobrol, Mas Dadang kalau ini silakan aja pilih lagu saya mana yang suka. Terserah mau diapa-apain. Pokoknya lapor aja ke saya. Sempat nanya juga, gimana angkanya Mas? Pokoknya gampang sama saya, bisa diatur semua gitu loh. Pokoknya gitu deh ya Mas ya. Akhirnya udah kita bikin musik, rilis vokal, langsung kira-kira gimana Mas Dadang. Lanjutnya Mas Dadang deh. Ya, saya waktu melihat masih ada seperti teknik biasa itu cocok dengan apa tuh suara cowoknya itu cocok banget ini. Dan saya kadang kalau misalnya nggak cocok pasti akan saya bilang kurang gitu ya. Tapi nggak tahu ini kebetulan atau apa ya. Tapi ini saya bicara ini apa adanya gitu. Bukan karena lagu saya. Bukan karena ini lagu saya, bukan. Saya pernah juga apa tuh gerdat karena lagu ini pernah dijadikan oleh seorang yang kadang nggak cocok. Tadi saya ngomong sama Mas Iqbal jadi bisa pas gitu ya. Ini sebenarnya kebetulan ini. Kebetulan kok pasti kenal, tapi ini benar-benar semuanya tuh. Iya. Gimana tuh? Benar-benar enak, ya semuanya enak gitu ya. Nah itu ya silakan menilai sendiri deh pokoknya kalau saya komen nanti seolah-olah wah saya bumbu ini tapi anda simak single ini anda simak sendiri dan silakan berpendapat sendiri saya yakin pasti sama dengan saya. Terima kasih. Pencipta lagunya aja udah bilang suka saya ikut yang nyanyi puas. Mas Gun ada pertanyaan Mas Gun? Oke.
mulanya ini terutama enggak gimana sih caranya merawat kita suara yang kemudian terbang kayak berumur 17 tahun. Aduh, apa lagi benar tadi? Itu lagi Mas, saya terus terang yang ya semuanya dari Allah ya. Saya sebelumnya waktu anak saya dari tahun lalu udah bilang, "Mama nyanyi lagi banyak." Saya tuh berdoa. Saya kalau sholat saya berdoa, saya bilang, "Ya Allah, kalau emang saya masih diberikan bakat yang kau berikan ini sama saya masih bermanfaat buat saya, masih bagus buat saya, berikan jalannya. Tapi kalau enggak, menurutmu ya Allah saya nggak usah nyanyi lagi, sudah saya terima gitu." Tapi kok ternyata tiba-tiba ada orang ngajak nyanyi ini, saya nggak pede, tiba-tiba ini manusia satu ini ngajak saya gitu kan. Terus saya berpikir gini, aduh, dan saat itu lagi Piala Dunia World Cup kan, iya, kita rekaman saya kan tuh. gila bola, jadi saya tuh lagi begadang terus jam 6 pagi saya tidur ya, jam 6 pagi. Tiba-tiba dia bilang, "Bunda, studio udah siap, besok rekaman." Mati deh saya bilang gitu. Orang saya tidur baru 3 jam ini, saya bilang, "Hen, bisa gak diundur ya studionya? Karena saya baru tidur 3 jam nih," saya bilang. Undur jam boleh gitu. Undur jam aja ya Bunda, ya jam 2 jadi jam 5. Enggak bisa minggu depan ya, saya bilang gitu. Biar saya istirahat dulu, saya udah lama gak nyanyi ya gitu. Gak bisa Bunda, ini soalnya udah studio gini. Bla bla gitu. Udah deh, saya kalau gitu saya tidur dulu 2 jam ya, saya bilang. Saya udah lama gak nyanyi, iya deh, pokoknya jam 4 sampai di studio. Itu saya jam 9, jam 10, jam 9, makin saya tidurin gak bisa tidur, keprak. 25 tahun saya gak masuk studio rekaman kan Mas, gitu kan. Makin gak bisa tidur, akhirnya udah zuhur, saya udah, ya Allah bismillah aja deh, gitu. Lu udah pada janji. Saat itu cuma saya makan kencur aja udah, satu. Itu dari zaman dulu saya tuh. Saya cuma ambil kencur, satu udah saya kunyah. Udah, terus saya minum air putih. Saya ke studio, terus nggak tahu tiba-tiba suara saya kayak gini. Alhamdulillah gitu kan, makanya banyak yang bilang, "Nang, lu udah latihan dulu?" Enggak tahu ya, saya bilang cuma 2 jam gitu kita rekaman, Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah juga Uci vocal director tuh juga membantu kita banget untuk mecahin ini kesini gitu loh, ini suara cowok, ini suara cewek gitu, tuh ngebantu benar. Mungkin kalau nggak ada Uci, kita lama juga teman-teman. Dan beberapa notasi juga diganti sama Uci kan? Iya. Dari originalnya. Diturunin setengah, iya. Oke, Mas yang lain? Mas Gun, ayo. Ya, next project aja Mas. Aduh, next project bener. Bener deh, yang jawab deh. Tahu nih. Next projectnya. Saya hanya berpretensi, nggak mungkin satu lah. Iya. Iya. Akan saya, ada saya kalau 4. Saya masih kepengen nyanyi lagu Mas Dadang yang Hasrat. Iya. Iya. Kepengen tapi enggak tahu. Cuma saya bilang sama Henry, kita lihat dulu deh ini jalanan ini dulu gitu kan. Ini baru sebulan kan ya. Ya. Baru kita lihat dulu. Mudah-mudahan bisa diterima masyarakat Indonesia gitu. Kalau Mas Henry apa? Ya, boleh Hasrat tadi sempat ngobrol juga dengan Mas Dadang awalnya. Lagunya Andi Maria Mama Botu Poli dulu. Ah, di hatiku ada dirimu. Ya, gitu-gitulah. Rencananya ya lagu itu, tapi dengan musiknya yang beda pasti. Insya Allah mudah-mudahan setelah ini. Hasrat sama apa ya? Maksudnya setelah itu sih Mas Kak Mer. Hasrat sama apa lagi Kak Mer tuh ada tuh. Mas Dadang. Dua itu kan. Dan kita karena judulnya Januari yang biru, jadi kita sengaja bikin rilisnya di Januari Uber, jadi agak-agak mepet waktu. Iya, saking Ubernya Januari. Kata-kata Januari tadi, karena kalau rilisnya di Februari, lagunya basi walaupun sekarang performance-nya di Februari. Iya, jadi nguber-nguber saya, padahal saya lagi nonton bola kan gitu gedang dulu. Saya bilang nanti aja deh, tenang aja. Udah jadi musiknya Bu Nel. Dia cepet banget kerjaannya, saya bilang gitu. Saya lagi asik-asik nonton World Cup waktu itu kan, jadi lagi gedang dulu. Dan musik di digital store-nya pun juga
akhir Desember udah rilis ya. Yeah. Akhirnya untuk ngubar kata-kata Januari tadi, di awal Januari kita dengan video lirik dulu. Udah ada di YouTube. Tapi lucu emang ini single, semoga aja ya, ya Allah. Ini apa namanya, Nela Regar udah 25 tahun lebih gak muncul, dikasih kemudahan sama Allah. Sampai ini bikin klipnya aja, awalnya itu, ini Henry udah, bilang ini. Enggak, saya gak mau, ada satu. Enggak, saya gak suka itu, saya gak suka, hasilnya gak oke, gak mau. Kayak zaman dulu. Apa dong Bunda? Itu saya mau tidur, saya lagi buka-buka aja, saya lagi buka-buka IG gitu, saya lagi buka IG. Ternyata saya ketemu satu nama, Jan Pro Art ini gitu kan. Siapa? Itu kan saya nggak sengaja gitu, ibaratnya saya nggak sengaja gitu ketemu. Saya belum kenal sama Jan waktu itu gitu kan, belum ada info-info ke saya juga, Jan nggak ada gitu kan. Langsung paginya ya, saya bilang sama Henry, kan cek ini, ada apa Bunda dengan IG? Bunda ngirim ke saya akunnya Jan. Bunda ada apa dengan akun ini? Kalau akhirnya ada apa gitu kan? Ada apa Bunda dengan akun ini? Enggak, ini orangnya, ini animator, kayaknya dia oke nih bikinnya. Kamu hubungin dia cari tahu, lain-lain gitu. Ya jadi semuanya tuh apa ya, berkait-kaitan gitu ya, berjalan gitu aja gitu. Alhamdulillah diperlancar ya, semuanya. Enggak ada rencana dulu, oh harus gini, enggak ada gitu. Mas yang lain? Mas Jaya Esmana. Yang berkenalan dengan Dani Esmana. Oke. Senyumnya langsung dikit. Itu yang saya. Kami sebenarnya bersaudara. Saya nomor satu. Terus kalau sama Dani itu nomor 7. Oh, jauh ya. Beda ya. Beda usia pasti. Beda usia pasti. Beda. Lagu hebat itu, cara iya. Nah, ini waktu itu kan dia waktu dia kelihatan bakatnya itu waktu SMP, yang saya disuruh SMP atau SMA 2 dia itu SMA 2 saya suruh nonton. Nah ini kan jazz ya. Dulu dia itu musiknya gak seperti yang sekarang itu, dia alirannya jazz. Nah terus dia pernah menang Jawa Bali. Kalau kedekatan ya kayak teman aja, kemana-mana waktu dia masih, saya masih ingat kalau saya senang kan juga kita di Bogor. Saya ada jalan yang mengawal menangan gitu. Melihat ya. Terus tiba-tiba beberapa saat ada Dewa kumpulnya di rumah saya nyarikan studio, waktu itu studio 15. Saya nyarikan operator yang the best-nya, Mas Ipo, Mas Ruf, kalau tidak salah. Nah, ketika tak saya ya, dekat ya antara kakak adik itu aja ya. Cuman sekarang mungkin kita masih sibuk, jadi saya ada sekitar berapa tahunan itu nggak bisa apa-apa, itu aja. Kapan terakhir ketemu? Terakhir ketemu itu waktu bapaknya papi saya. Berapa tahun yang lalu itu, nah saya ke rumahnya, dan itu waktu papi saya meninggalnya. Nah, mereka harus datang seringan sering ke kalau nggak salah itu berga di Garut. Itu aja, bukan itu aja. Jadi ya intinya nggak keakrabannya itu sangat akrab ya, tapi nggak seakrab jalan-jalan waktu dia sebelum Dewa, itu aja. Saya pengen tanya berapa hit yang Magdalena bikin pada era itu selain Januari yang biru. Nah, mungkin ya sekitar 20-an. Boleh apa aja? Yang nggak diingatnya? Seingat saya jangan pisahkan. Jadi Dores main sari. Jangan aku dan dia sampai ke Malaysia. Terus nostalgia SMA barang tarusan ini. Iya. Nostalgia SMA. Selamat tinggal saya Trisha. Nah, itu aneh tuh. Selamat tinggal Trisha itu memang hits ya. Tapi anehnya dia nggak jadi lagu nomor satu. Tapi saya sempat
ditimpuk royalti beberapa bulan yang lalu lumayan juga dari lagu ini. Saya sakit segini ya, aneh itu memang. Nah itu terus satu lagi ada cinta yang lain, yang Kak Kiski, Memori Januari, Iis Sugianto, terus Erna Julio, Arti Kehadiranmu Kasih. Terus kalau Januarinya saya itu masih baik. Oh bukan beda. Nah, kalau saya nanti saya bukan Michael ya, ada cinta di musim durian aja deh. Lucu banget dia. Cinta di musim durian. Tapi bukan ini. Ada suka mengaku saya bukan nomor satu, tapi kok ngehits gitu. Ada contoh seperti Dinita Ardila kan, Duka Pasti Berlalu. Itu bukan nomor satu sebenarnya, tapi nomor dua lah gitu. Tapi orang banyak tahu dan ngehits gitu loh di YouTube-YouTube-nya. Ya, sampai saya juga lumayan deh coba YouTube-YouTube-nya itu cipratan-cipratan itu loh. Ya ada. Terus ada lagi lagu apa yang datang. Oh iya. Ketika senyum hari, ketika bisono, ketika hati bicara. Terus ada lagi yang di sini cinta pertama bersemi. Boy Sandi, sahabat pena bukan? Terus saya hampir tiap hari dapat uang recycle. Jadi artinya tuh dipakai ini, pakai si A, si B, si C, sampai J. Itu paling banyak tuh saya dapat. Terus ada lagi lagu. Jangan ingin berbang sendiri. Oh iya. Kita ya. Oh iya. Itu yang ngepok-ngepok nih, saya sebut itu. Yang ngepok. Terus, Enyana Estorina. Manis-manis rasanya, ucapan di dirimu. Sama ini. Jangan aku kurang-kurang jatuh cinta. Petualang cinta. Itu judulnya Gara-gara Jatuh Cinta. Gara-gara Jatuh Cinta. Ya. Itu udah berapa ya? Aduh, kalau lupa ya. Lupa sih. Pak, itu keseluruhannya setahun berapa? Antara 85 sampai 2000. Nah, terakhir itu ya, benar ada lagi ya. Saya dapat suling emas, tapi dangdut aneh. Judulnya dangdut kreatif. Jadi saya menang lagu itu, mendapat nomor, pokoknya apa, TPI ya, TPI. TPI. Judulnya Grimis, dinyanyikan oleh Kati Vera. Grimis malam ini, ya itu dangdut. Nah di situ saya mulai dicap pencipta dangdut. Ya sebenarnya sih saya bangga juga, karena kan saya ngepok bukan dangdut ya. Dan itu sama aja punya apa itu nggak gampang bikin lagu dangdut. Cuman berarti jenius mas, dalamnya jenius. Iya ya. Terima kasih. Bisa baca vokal cocoknya siapa ya? Nah, itu saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin lagu lainnya lupa mas, karena lagu saya ribuan. Dengan terdaftar di KTP dan cipta pengasalan 2019. Sekarang aku nanya Mas Bedang nih. Kalau sekarang aku dengan Bunel dengan lagu lama. Setelah dengar vokal kita berdua, mungkin nggak akan muncul lagu karya baru dari Mas Bedang buat kita. Atau tetap kalau kita tetap dengan lagu-lagu jadul ya. Menurut Mas Bedang gimana? Maksudnya setelah dengar vokal kita, pantasnya kita lagu yang lama aja diangkat atau mungkin akan ada karya baru dari Mas Bedang buat kita? Itu belum tentu ya. Jadi maksudnya gini, kalau lagu lama udah pasti asal yang penting bau-bau baladnya. Baladnya minor itu pasti cocok gitu loh. Karena warnanya seperti itu gitu loh. Ya, kalau ada di peposan misalnya dengan lagu-lagu yang cingkrak-cingkrak atau apa yang saya nggak tahu warnanya itu saya belum bisa menjawab kan lagu itu dicocokin dulu. Tapi untuk membuat lagu karya baru itu saya juga termasuk Erko saya. Nanti kayak yang belum dapat Reblonder. Oke. Kirain bisa jawab. Oke. Tergantung pesanan ya.
Antara di sini. Pendekatan untuk mengulangi yang hampir sama persis yang saya dengar dari Nek, atau gagasan untuk memperbarui dengan musik baru itu ada perbedaannya nggak? Jadi begini ya, lagu itu ibaratnya tergantung ikuti zaman. Zaman waktu itu memang harus secara proporsional itu musiknya memang harus seperti itu, karena orang-orang kebanyakan istilahnya itu, oh memang musiknya harus dipikir mainstream kayak zaman itu ya. Tapi beda dengan sekarang. Sekarang itu kan teknologi makin canggih, software-software musik makin oke. Jadi apa yang dipikirkan orang dulu itu kadang suka nggak ada. Ini nyarinya gimana yang susah, nggak kejangkau. Tapi sekarang itu cuma apa sih software yang nggak ada itu? Dan orang mencoba untuk membuat dengan biru atau dengan warna-warna yang baru. Jadi sebenarnya ya nggak ada beda. Penikmat musik-musik waktu itu adalah memang pantas dikasih musik yang seperti itu. Kalau dikasih lebih dari itu, mereka nggak akan mereka nggak akan bisa menerima gitu loh. Kalau modern sekarang itu adalah menjangkau pasar juga dari telinga-telinga orang sekarang kan biasanya suka mendengar yang sound-sound modern. Jadi kalau kita kasih sound yang jatuh zaman dulu malah jadi diketawain gitu loh masalahnya itu. Itu bedanya itu. Tapi nggak ada bedanya kok, musik dulu enak, musik sekarang asal pintar mengemasnya. Jadi ibaratnya itu kalau kita jual barang itu kemasannya kalau zaman dulu itu begitu, kalau kemasan zaman sekarang itu begini, variasi begini. Sebenarnya menurut saya sama aja, nggak ada bedanya, karena jenis mati pada zamannya waktu itu. Kalau yang zaman dulu, musik dulu jenis mati pasti zaman sekarang, waduh, ditawa. Oke. Oke, Mas yang lain ada yang mau ditanya? Cukup? Ya. Inspirasi membuat lagu Januari seperti apa? Oh, inspirasi. Curhat bukan, Mas? Bukan lagu curhat ya? Sebenarnya ini adalah pertanyaan yang sulit-sulit gampang. Jadi begini, bukannya saya takut karena disuka dari istri saya, bukan. Artinya itu begini, terus ada teman yang mengutuk dari Januari begitu berapa korban ya. Itu kan berapa banyak Januari ya? Karena begini, pertama saya terinspirasi notnya dulu ya. Notnya itu pertama saya saya tahu sih maknanya itu lama-lama terus saya agak satu cerita biasa ya kalau kasih ya. Tapi ini bukan kisah saya loh, ini kisah orang lain gitu ya. Gitu kisahnya itu sedih banget gitu. Gimana ya, di bulan Januari itu ada cerita dari seorang saya itu curhat ke saya. Bukan kisah sendiri apa kan ada mbak? Cerita lalu bunda. Akhirnya nanti makin asik terus campur sama kisah cerita orang lain itu. Jadi lah itu kasih waktu judul Januari aja nih. Januari yang biru karena saya tanya peristiwanya. Kapan ini terjadi ya, saya tanya anak teman saya itu. Desember tanggal 28. Waduh, kalau kita saja di Januari aja pembangunan gitu ya. Ya kalau masuk Desember kan nggak cocok. Desember, Januari. Ini kisahnya sama yang ini mbak, sama mbak dulu waktu awal-awal. Bukan sama mbak dulu. Enakan Januari yang biru pada Desember kelabu. Ntar kelabu terus. Intinya nih, ini perasaan soleng dua pasang, apa sepasang kasih yang sedih saling ingin balik. Cuma itu aja sederhana sih kalau cerita.
luxury lah. Iya. Jadi bonus balai lah. Iya. Iya. Tolong ceritakan suami yang membuatnya mau 25 tahun meninggalkan. Kenapa? Gimana? Ceritakan tentang suaminya Manela yang membuat Manela rela 20 tahun meninggalkan. Sebenarnya ini pertama kali saya buka ya. Sebenarnya saya sudah tidak dengan suami saya. Saya sudah divorce. Ya, saya sudah divorce 10 tahun lalu. Ya, gitu. Jadi makanya sekarang anak-anak saya mensupport saya gitu. Karena mungkin dia dulu tahu mama nyanyi mereka masih kecil. Anak-anak udah besar sekarang dia kepengen mama nyanyi lagi kan. Gitu. Jadi ya. Alhamdulillah. Makanya saya sendiri tidak nyangka kalau saya bisa nyanyi lagi nih sekarang gitu. Dengan umur saya sekarang ya gitu. Tapi kata orang-orang kan umur itu hanya angka gitu. Anak saya lagi bilang, udah mama gitu. Oke. Jadi ya udah Allah kasih saya jalan, alhamdulillah. Berarti kesimpulannya saat itu patut suami saat itu. Ya, karena ada dua. Orang karena kita tinggal di dunia, karena cinta suami. Dua, karena cinta anak. Ini berarti begitu. Waktu itu saya karena suami bilang jangan nyanyi lu anaknya di rumah ya sudah saya patuh gitu kan ngikut aja ya walaupun pengen tapi ya sudahlah gitu dan saat itu anak-anaknya masih kecil-kecil jadi saya pikir ya saya juga suka ngurus anak saya juga suka sama anak kecil saya ngurus jadi fokus saya itu ngurus anak aja nggak ada apa-apa lagi sampai sekarang anak saya udah 29 26 21 namanya apa ya? Anak saya yang pertama Mutia Kansa, 29 tahun, panggilannya Anja. Yang kedua Muhammad Irsyad Billah, itu yang jadi bintang sinetron, panggilannya Irsyad Billah. Yang ketiga Fatima Azahra, panggilannya Zahra. Dia masih kuliah di ITB Bandung. 1,5 tahun lagi selesai, insya Allah. Ada 25 tahun. Nah, itu dia. Saya bukan gagal. Saya apa ya? Amazed, apa namanya? Kagum. Ih, cepat banget ya rekaman sekarang gitu kan. Dulu kan saya rekaman masih pakai pita gitu kan. Pita salah dikit ulang lagi, salah lagi ulang lagi sampai kadang-kadang kita dimarahin sama vokal director sama apa sampai itu ya. Ini apa namanya apa mood kita kadang-kadang hilang kan udah tunggu dulu ah moodnya udah hilang gitu ini sekarang ya Allah apa karena sedikit aja kita bisa kan enak bener sekarang zaman digital ya saya nggak heran kalau banyak penyanyi saya dulu pertama sekali sama Virgo Record ya Mas Gregi Manupasa terus saya ke Wind Record waktu itu join dengan produser saya dan join dengan Mas Mas Yanto, Mas Gregin sama Mas Yanto. Terus Wind Record, Mister Wind Record. Terus saya diambil sama Ko Awi, Purnama Record untuk single-single sama ya Purnama sama Rano gitu. Yang mana? Yang album? Saya start rekaman 85. Terus 84-85. Album pertama belum ada apa-apa karena dulu Bang Idam Rasidi dulu ngajak saya nyanyi pakai lagu dia itu belum ada orang kenal Nela Rega pas yang kedua Pesan Merah itu yang meledak Pesan Merah orang pertama kali tahu Nela Rega itu Pesan Merah tahun 85-86 lah ya 85 Bukalah Kacamatamu itu sebenarnya single Rano Mas Rano tapi saya jadi model, klip. Model video klipnya model karena klip. Waktu itu ada juga single saya Mas Rano jadi model video klip saya gitu iya nah karena klip saya apa single saya sama Rano Mas Rano tuh yang jangan lagi kau menangis untukku itu booming jadi ya sudah dari situ terus semuanya gitu apa ya sinetron sinetron itu awalnya Pariban dari Bandung Pariban dari Bandung itu Cok Simbara kedua yang kesatu saya belum nikah yang kedua saya punya anak satu terus sempat lagi main sinetron sama Mas Rano produksinya Panos Film terus saya sempat lagi main film sama Bang Cok juga tuh layar lebar itu 2015 ya sempat ya Malaikat Kecil itu 2015 iya Malaikat Kecil sama Bang Cok juga udah sinetron sempatlah sebelum nyanyi nih
saya 2015 tuh sempatlah sinetron 5 episode ya, sama waktu itu sama siapa pun yang pakai jilbab sekarang yang kawin sama orang Malaysia udah cerai, Laudia Cynthia Bella. Ya seperti tadi era teknologi, karena kan kita otak-otak cepat membantu sama nanti terus mempercepat atau sebetulnya saya sekarang itu lagi gila-gilanya mempelajari sobat-sobat baru, karena saya memang pernah apa tuh sekolah 2 tahun sekolah musik ilustrasi itu sama saudara saya yang lulusan di jadi ya, jadi saya sempat sekolah ya, 2 tahun, saya diajari ya, gimana sih yang namanya program di AW itu, misalnya saya pakai B10, pakai 0.4, pakai itu ya. Jadi, saya main teknologi, main piano, main apa itu enak ya. Ngetreknya satu-satu, lama-lama saya itu pagian, akhirnya saya bikin musik seperti tapi saya pernah bikin musik di FAT itu, Australia itu saya 300 musik saya instrumental ya, diterima tentang Envato Australia itu gara-gara saya sekolah ilustrasi India. Jadi menurut saya teknologi ini bukan membantu lagi, amat sangat membantu. Oh iya pasti ya, amat sangat mudah. Enak sekarang zaman digital. Oke. Sip, foto dulu, duduk apa berdiri? Berdiri, ya. Oke, benar. Kacamata enggak gitu. Ini bagus tuh. Langsung pakai meja kali. Meja di depan. Oh, depan meja. Di depan meja. Enggak terlalu sempit nanti. Ya, ini aja. Oh, depan. Di depan meja. Kalau handphone cukup. Ini adalah wide-nya. Aku bersih nih. sampai ya. Oke, Mas. Ini Mas ada tengah, Mas. Yang kiri nih, ini. Ya. Madelah. Ini ada di ada Mas Hendri. Ya, ya, sini dapat nih. Ini Mas, live. Mas Rang. Itu direkam ya? Live. Ini. Mas Hendri. Iya. Ya. Oke. Okay. Ini okay. Ngambil di YouTube. Ini kan ada ada ya? Ada. Oke. Dua agak maju dulu. Karena ini yang saya fotoin. Mengambil momen. Kayak nah, ya. Kayak live gitu. Nah, saya ngambil dari belakang cuma agak di belakang.
Iya itu kamera, kamera. Alright. Iya nggak apa-apa, saya ngambil fotografernya. Alright. Ada. Ada. Boleh. Udah nanti saya kasih link ya. Itu masih ada. Yuk, foto rame-rame. Ya, amin. Harus sukses. Mas. Foto dulu gua Kanela tapi Om Dedah bertiga dulu namanya dulu saya itu Nanti ambil video dari dia di YouTube, nanti download. Iya betul. Iya, saya kirim linknya nanti tinggal download aja. Siap. Apa tuh? Karena Mas tadi pernah nyebut kakak saya Dadang Manap juga sama. Kayaknya pernah dengar lagu zaman dulu gitu makanya. Percaya saja seperti hebat. Dan nyebut juga berarti hebat. Pas konser ini mau konser ini nyebut. Saya dari Si anaknya dia pemain band juga. Apa namanya, Om? Klapetis. Iya, Klapetis. Itu anaknya. Itong kan anak. Iya. Jaku Merah. Orang talent Jaku Merah sama si Desta. Ya. Desta ya. Bukan yang mudaan atau yang festivalis yang apa yang pertama aku fans Kanela. Oh. Kedua kalau sama yang ABG rasanya sama Om-om ya. Betul. Kan bisa duet. 087 betul-betul vokal tuh vokal gitu 087 mungkin ada 80. Mungkin ada beberapa kalau ya, kan. Ada 8285 kemudian batu ya Mas iya. Batu doa kan benar ngambil tripilan pemenang ketiga keempat enggak kalau kedua satu kan udah pasti dikontrak ya, ya. Kalau 10 terbaik aja kan masih bagus yang ke 89 iya sih. Ini ada WA-nya, oh iya. Tapi tadi juga mungkin pengaruh vokal juga ya. Oh iya. Jadi waktu ya kembali cerita ke YouTube ya, nih. Iya, betul. Ah, saya ngobrol sama Nela di YouTube. Kita sempat nyanyi di situ. Di podcast-nya. Terasa jodoh. Tertarik. Tertarik. Kita nyanyiin lagunya Nela sama Rano tuh. Iya. Heeh, cuma kita enggak pakai musik. Kayaknya bisa vokalnya dikawinin. Iya. Keren banget. Gagal ya. Berhenti, tapi jujur.
hancur aja ya. Itu kan sampai ada unsur kalau saya lihat ya. Start. Main film. Jadi punya. Enggak semuanya orang botak ini jadi. Playboy. Playboy. Danny DeVito. Danny DeVito nama. Iya, iya, iya. Foto dulu mah, bertiga. Eh, foto bertiga. Jendai. Jangan percaya. Jangan percaya. Jangan percaya begitu. Saya sering foto bertiga. 40 tahun. Satu, dua, tiga. Keren. Oke. Boleh gantian? Oke. Gantian? Oke. Aku mau deket mas. Oke. Di tong caca buah iyo. Lihat sini. Satu, dua, tiga. Sentai, sentai. Tidak. Jadi apa enggak? Nanti. Sinjong gak mayo. Itu pun mencok aset cintaran. Bisa lo. Kok bisa? Om berarti bikin lagu itu. Bikin lagu itu liriknya tadi. Yang tadi diomongin sama Om itu dibikin lirik. Kita nyanyiin pakai bahasa Mandarin. Sinjong gak mayo. Percayaan tidak ada. Sinjong gak mayo. Iting pun mencok. Teren. Live-nya udah off kan? Hah? Live-nya udah off kan? Masih on. Oh, off. Off. Gue close deh. Oke, close dulu. Harusnya close dulu tadi. Close masalahnya sih, biar langsung. Kalau ayah itu kucing. Kalau ibu itu kucing. Kalau istri itu... kita berdua di kamera sekarang. Gue close nama Mas Radang ya. Ya. Makasih buat semua yang nonton, makasih buat Mas Radang yang juga mempercaya donor yang biru buat kita dan videographer yang oke banget ini. Mudah-mudahan ini sukses. Amin. Dan amin, amin. Sampai ketemu di single berikutnya. Bye. See you. Thank you.